Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'. Melakukan rapat koordinasi antarinstansi dan pada pagi hari ini diketahui oleh LSM sehingga potensi sumber daya alam kita, terutama sumber daya pesisir, dapat terolah dan dapat dimanfaatkan dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita, terutama di pedesaan. Selamat dan salam kita sampaikan kepada semua. Sebenarnya apa yang akan kita dengarkan pagi ini dari Yayasan Mitra Insani, yaitu NGO, adalah hal yang menurut hemat kami itu sangat penting, positif juga untuk kita sebagai pemerintah, di mana di sini kita memang harus membuka ruang seluas-luasnya kepada partisipasi pihak lain yang sama-sama peduli atas pembangunan di wilayah kita. Kalau juga tiga pihak, yaitu NGO-nya, pemerintah daerah, dan juga masyarakat. Nah, yang ketiga adalah adanya migrasi dari satwa burung. Nah, jadi melestarikan itu efeknya nanti adalah kepada bagaimana LSM ini memberdayakan masyarakat wilayah pesisir, tentu saja dengan ekosistem wilayah pesisirnya. Kita di sini di pemerintah daerah juga Pak sudah punya memang perencanaan untuk wilayah pesisir, ada perda yang alami sekarang juga sudah di dalam revisi ya. Ada disebut porno bahasa Indonesianya. Saya pikir terminologi yang ada atas LSM, kalau saya sih lebih pas NGO Inggrisnya, porno Indonesianya. Karena kalau LSM sangat luas, kelompok yasinan bisa LSM juga soalnya gitu. Tidak ada persoalan atas terminologi itu. Nah, Yayasan Mitra Insani kita dan inisiatif pengelolaan pesisir. Ngapain sih sampai pertemuan ini? Kalau di bawahnya itu expose rencana program. Jadi kami belum mulai secara utuh, tetapi sudah mulai pendekatan ke desa-desa terkait, sudah mulai data. Tadi ada video dari menongkah kerang itu dalam ketika proses upaya apa mengenali desa segala macam. Kalau desa Sungai Belah dan Jonjong Dalam, saya pertama kali masuk tahun 95 waktu zaman kuliah, terus sampai belah hari ini. Ini juga merangsang saya untuk juga menikmati juga nantinya maksudnya gitu. Jadi itu sudah berlangsung sangat lama, burung kayak burung bangau besar itu. Iya. Raptor itu kalau dia makan sesama apa karnivor gitu. Nah, tiga hal itu yang menyebabkan kami kemudian mengajukan kenapa bukan Jonjong Luar, Sungai Buloh misalnya juga. Karena kondisi mangrovenya, pertama kami bagus sekali mas ya, karena kalau mangrovenya memang sangat partisipatif sekali itu kan, cuma itu kan perlu apa? Lah masih ada tamu di leh, kamu udah gampang aku tadi. Yang kebetulan apa ini masalah pembicaraan sama persiapan ke masyarakat ya. Saya kira tapi yang paling utama dari situ awalnya gitu. Kalau saya secara pribadi nih ya, ini sangat mendukung program ini karena ya selain rencana utama untuk penyelamatan lingkungan dan intinya kan untuk kembali ke masyarakat juga. Selaku Bapak sebagai di Dinas Kehutanan untuk menangkap poin pentingnya di mana itu, Pak? Kalau kami lihat memang dari aspek rehabilitasi, ya. Kondisi mangrove di daerah kita kan sudah agak boleh dibilang kurang bagus, sudah. Enggak secara dengan yang kita dengan ada ini mungkin nanti kita bisa lanjut, cuma nanti ya sudah kita sambil aduk ke kepala dinas. Kami juga merasa sangat apresiasi dan sangat mendukung sekali kegiatan-kegiatan ini, apalagi kalau kita kaitkan dengan isu-isu lingkungan hari ini ya, terutama global warming gitu ya. Kemudian juga tadi kalau terutama di nelayan inhil ini juga sekarang ini terjadinya juga penangkapan, hasil tangkapan nelayan juga berkurang gitu ya. Ini juga
dipengaruhi oleh berkurangnya sendiri hutan mangrove itu sendiri. Jadi berkurangnya hutan mangrove, tangkapan nelayan berkurang, tentunya juga pendapatan nelayan juga akan berkurang. Sehingga dengan program ini saya kira sangat mendukung sekali, karena memang ada juga kegiatan konservasi, kegiatan penanaman mangrove, dan juga ada kegiatan-kegiatan yang memang meningkatkan kapasitas nelayan itu sendiri gitu. Jadi dengan harapan artinya lingkungan kembali terjaga, pendapatan masyarakat juga meningkat. Coba kita sendiri kan keterbatasan anggaran, persediaan APBD kita yang juga belum memadai sampai sebesar itu. Upaya itu tetap ada, kayak penanaman mangrove juga sudah ada. Sudah ada program itu. Cuma belum, mungkin belum terbina secara baik, belum optimal. Jadi kalau ada memang program-program dari luar yang bisa mendukung ini, baik dari segi pendampingan dan sebagainya, itu jauh lebih bagus. Harapan kita program itu bukan hanya sebatas pembangunan fisik, tapi yang paling penting bagaimana konsep memberdayakan masyarakat, mindsetnya yang paling penting. Memang penyuluhan perikanan sendiri di bidang perikanan juga ada program-program seperti itu. Jadi lagi memang jangkauan kita memang belum optimal. Yang diperlukan kan pendampingan-pendampingan itu yang kita perlukan. Kalau kita lihat LSM mempunyai kemampuan yang lebih, waktu yang lebih untuk itu, sebetulnya lebih bagus. Yang paling penting itu adalah kolaborasi. Jadi kolaborasi antara pemerintah dengan NGO yang di luar negeri, LSM yang tidak ada di kita, dengan pemerintah sendiri itu sangat-sangat perlu. Wah, sangat bagus. Sangat bagus-bagus sekali. Dan kami 100% mendukung. Karena kita daerah-daerah pesisir ya. Apalagi sekarang seperti udang kepiting itu jarang kita jumpai. Dan kalau ini dilaksanakan, mudah-mudahan hasil laut seperti udang kepiting itu dapat kita jumpai kembali seperti sebelumnya. Kemudian dengan mangrove, penanaman bakau ini dapat mengantisipasi longsor atau pengikisan tanah di tepi-tepi pantai, dan sangat bagus dan sangat potensi sekali kalau ini dilaksanakan di Kecamatan Bukinda, khususnya di Desa Sungai Buloh maupun di Kelurahan Sapat itu sendiri.